kenapa tadi melambaikan tangan, kenapa? Oh, karena ini merasa kayak ada yang udah mulai mendekat, dia udah mulai ada lihat orang pakai jubah putih, ya. Suara-suara. Kamu juga merasakan gitu juga? Saya hanya merasakan aja, tapi belum bisa melihat. Dia nggak kuat tadi. Dia nggak kuat tadi. Melambaikan dia tangan. Dia yang mas. Ya. Oke, kita ambil aja satu. Kita teruskan yang satu ini lagi biar. Tadi kamu sudah nggak kuat ya, Bu? Iya. Ambil aja satu, kita teruskan yang satunya. Satunya biar, ya. Okay. Ayo, tadi kamu sudah nggak kuat ya? Iya. Ada bayangan putih guys, kayak ada orang pakai daun putih gitu guys. Itu guys, di sana guys, di sebelah pohon besar gitu guys, potongan kayu besar gitu guys. Itu guys, di sana guys. Barusan kayak saya lihat kayak ada bayangan putih gitu guys. Kayak ada orang pakai daun putih gitu guys. Tim, halo, tim. Barusan kan ada anjing di bus. Ada anjing di bus. Tim. Dia manggil tadi. Oh, oke. Okay. Nggak kuat kita lah ya nih. Ayo langsung kita langsung cepat ya.
ada suara-suara yang manggil-manggil. Manggil siapa? Buka enggak apa-apa, buka maskernya. Kasih minum dulu, kasih minum, kasih minum, 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 minum. Manggil namamu? Enggak, manggil. Woi, woi, gitu kan. Ada yang lewat juga. Apa itu? Ada suara-suara mana yang lewat? Di sini ya. Terus di sana ada, enggak tahu anjing atau apa di sana. Barusan nyamperin, terus pulang. Pergi lagi. Pergi ya. Perginya jalan, kelihatan atau hilang? Jalan. Perginya jalan. Kamu gak kuatnya kenapa? Sini sini tak bantu. Kamu masih tangannya udah gemeteran. Bingung, bingung. Kenapa kenapa putih atau apa gitu? Anjingnya warna apa? Warna kuning, kuning kuning putih. Coklat, coklatan. Terus kamu yang gak kuat tuh apa? Apa yang bikin kamu gak kuat? Yang manggil manggil. Panggilnya gimana sih? Tolong gitu. Minta tolong gitu ya. Suara cowok apa cewek itu? Kayaknya cowok sih. Tak tolong. Kalau kira-kira umur berapa? Seumuran dengan orang tua apa? Enggak, belum tua sih. Gimana Ki? Menurut Ki Dewan? Saya lihat itu memang orang umuran, kalau orang seperti kita itu umur 45 lah ya, di sana belum tua. Ya, 45. Terus kalau yang tadi itu kira-kira? beda yang tadi beda. Dewan beneran apa? Yang di situ jadi-jadian. Ini sebenarnya bukan hewan. Ya, makhluk astral tapi mewujudkan. Oke. Dia tiba-tiba datang atau gimana itu kan? Tiba-tiba langsung ada gitu. Langsung ada ya? Iya. Tadi suara minta tolong ya? Minta tolong. Bener. Tolong. Terus suara lewat. Ya, ada yang lewat gitu. Ini tempat memang angker ya bro. Karena kayak terjadi sesuatu di sini. Ya, dia ingin menunjukkan jati diri mereka. Dia menunjukkan eksistensinya bahwa mereka tuh ada di sini. Tapi ya. Kita mungkin kasihan dia. Kita langsung kita di depan aja atau? Sebentar bro. Bro. Tadi ya. Ini kan putih ya bro. Kita kan pakai air ini ya tadi ya putih ya. Tapi ini kita berubah jadi. Ya pak, lihat kameranya pak, lihat kan kuning ya. Memang benar-benar dia memang datang ya. Apa undangan kita udah diterima sama dia. Tarik, sabar dulu, tarik nafas, diminum pelan-pelan, minum pelan-pelan sambil mengucap doa. Ini putih nih, berubah begini. Gila ya. Coba dicipin dikit. Beda ya? Bukan ini. Bukan air putih udah berubah. Iya. Ini kan? Ada kayak rasa getir gitu ya? Iya. Mungkin ini cara menampakkan mereka dengan memang datang ke sini, datang. Sudah tenang ya. Sudah. Jadi kalau gitu terima kasih, ini sudah jadi relawan kita ya. Terima kasih loh. Kalau gitu kita langsung ke depan aja, kasihan dia. Wah, di sini auranya negatifnya terlalu, netralkan aja dulu. Oke.
Gimana? Udah, rasanya udah. Gimana? Udah agak mendingan ya. Jauh mendingan. Oke. Okay. Jadi, tolong bisa ceritakan tadi itu apa yang kamu rasakan. Jadi, mungkin ini kamera teman-teman biar jelas, lebih jelas lagi kan. Tadi mungkin kamu masih takut mengungkapkan apa yang terjadi di sana. Sekarang kan di sini udah netral nih, udah. Sudah ada di Dewantara. Silakan jelaskan ke teman-teman apa aja yang kamu rasakan dari ini. Dengar suara-suara yang aneh gitu ya. Tapi waktu tadi kamu berdua itu sudah melihat apa sih? Melihat kamu sempat nunjuk-nunjuk di sebelah putih sana gitu. Ya putih, penampakan putih, penampakan putih kayak orang bersurban gitu. Terus terakhir kamu sendiri kenapa nggak kuat tadi? Ada ya, suara yang manggil-manggil. Oh, yang minta tolong tadi ya, itu ya. Minta tolong. Jauh, dekat atau gimana? Apa semakin mendekat atau bagaimana itu? Jauh suaranya, jauh. Jauh. Ya. Atau lama-lama mendekat suaranya. Pertama jauh, mendekat tambah keras. Ada 5 kali panggilan. 5 kali? Ya. Wih, banyak sekali. Berarti enggak tolong gitu. Ya. Ini iya memang ini. Tempatnya memang sangat ini. Gila ya. Berarti ya. Kita pembuktian apa makhluk astral di sini memang ada. Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan jika mau kemana-mana. Ya, permisi gitu ya. Hajing atau buang hajat lah ya, nggak boleh sembarangan ya. Terus mengucapkan kata-kata salam. Juga nggak boleh. Kita harus salam kemanapun kita. Oke, kalau gitu terima kasih buat Mas Didi waktunya, dan tadi Mas Aldi sudah bantu kita untuk menjadi relawan. Oke, makasih ya. Makasih banyak. Ada apa Mas? Ini kameramen di live sini kayak nggak tahu ada apa gitu, kayak putih-putih. Saya kira kerekot. Tembok gitu. Itu ada tembok tapi kok nggak putih? Tapi kerekot ya? Apa rambut di atas badan apa gimana? Di sini berdiri di sini nih. Ini loh daun-daun ini. Oh. Jadi ada yang ngintip nih. Ini. Bulu kuduk ya, nih. Ya. Ini lihat nih. Nih coba nih. Dia langsung berdiri dia. Ya, kita masih dipantau di sini memang banyak ya, sekali. Memang banyak yang mantau kita sih. Memang ada keganjilannya bahwa yang kurang ya. Yang seperti aku rasakan ya, tadi ya. Sampai bulu kuduk merinding ya. Itu dia. Oke. Sahabat, kita tutup aja dulu ya. Oke, kita tutup. Sahabat Sultan, jangan lupa yang baru bergabung klik subscribe-nya, klik tombol loncengnya untuk update videoku selanjutnya. Jangan lupa supportnya, like, comment, and share. Oke? Oke. Tetap di Night Investigation. Bro. Aduh. Eh, kamu kenapa tadi? Ada yang narik. Hah? Ada yang narik. Ada yang narik ya? Coba yuk kita lihat dulu. Kamu salah. Padahal gak licin loh bro. Nih gak licin iya. Tuh ada yang narik. Tadi dia berusaha, yang putih tadi dia berusaha mengganggu. Saya kejar tadi. Gimana bro, kita lanjutin ngejar dia? Oke, lanjut aja. Oke ya, kamu ambil nafas dulu lah. Gila. Jadi yang megang itu temannya dia bro. Megangnya tuh gini loh bro, di kaki. Oke. Ayo kita lagi.